Hi learners, welcome to LSI's YouTube channel. My name is Sharon. Now, I want to talk to you about the difference between tidak and bukan. You might often hear Indonesians say tidak and bukan. These words are used as negation in a sentence. But do you know what makes tidak and bukan different? So now, we're going to ask some Indonesians and check if they know the difference. Apakah Anda mengetahui perbedaan tidak dan bukan? Apakah Anda mengetahui perbedaan tidak dan bukan? Antara tidak dan bukan sih saya rasa ambil sama ya, tergantung orangnya itu mau memakai tidak apa bukan gitu. Apakah Anda mengetahui perbedaan tidak dan bukan? Kalau tidak itu apa ya tadi? Apakah Anda mengetahui perbedaan tidak dan bukan? Apakah Anda mengetahui perbedaan tidak dan bukan? Tidak dan bukan. Kalau tidak itu buat kata benda kali ya, penolakan kata benda. Tapi kalau bukan itu bisa buat suatu tempat, penolakan suatu tempat. Iya, hampir sama, hampir sama. Jadi mungkin bedanya dikit, tergantung si pembicara itu tadi. Kalau biasa menggunakan bukan, ya mungkin bukan. Tapi kalau biasa menggunakan tidak, ya tidak. Gitu, tergantung orang yang biasa berbicara itu. Kalau misalnya tidak itu, ya seperti saya menanyakan, kamu mau ikut aku tidak? Terus dijawab, oh tidak, saya ada apa gitu. Kalau misalnya bukan itu kayak semacam, apa ya? Kayak perdebatan gitu, kayak misalnya, apa ya? Menurut pengetahuan saya, tidak itu contohnya seperti ini. Apakah kamu suka makanan pedas? Tidak, saya tidak suka makanan pedas. Kalau bukan, apakah ini buku Anda? Oh bukan, ini bukan buku saya. Seperti itu. Oh, kayak ingkaran biasa gitu yang biasa dipakai, ingkaran perbuatan gitu. Kayak misalnya gini lah, aku tidak suka makan sayur gitu. Kalau bukan, apa tuh namanya, ingkaran pada suatu kata benda gitu. Kayak misalkan Doni bukan seorang penyanyi gitu. Let's check your understanding about the difference between tidak and bukan together. Let me give you some examples. Saya tidak minum kopi. Kopi ini tidak panas. Ini bukan pensil. Ini buku. Saya bukan Superman. Can you tell the difference? Let me give you some clues. Type your answer in the comment section. After typing your answer, click the link in the description to find out if your answer is correct. If you find this video helpful, please share this video to your family, friends, colleagues, and fellow learners. Sampai jumpa!